Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada, apa kabar di kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, program Tanya Ustaz dan spesial setiap Rabu malam tentunya kita bersama Ustaz Ahmad Hawashi LCFullahullahu Ta'ala. Anda tentunya bisa bertanya seputar permasalahan agama Islam dan insya Allah nanti beliau akan memberikan jawaban dan memberikan ilmu kepada kita semua. Nanti Anda bisa menghubungi kami melalui telepon di 0617944282. Baik, kita sudah terhubung bersama beliau yang tentunya insya Allah beliau siap untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga antum semua sehat di sana. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada, silakan yang ingin melayangkan pertanyaan tentunya silakan Anda bisa menghubungi kami di 0617944282. Baik, sebagai pertanyaan pembuka di kesempatan ini Ustaz, pertanyaan melalui pesan yang masuk beberapa waktu yang lalu, Ustaz, pertanyaan pertama nih. Menanggapi isu yang lagi hangat Ustadz, masalah obat sirup anak-anak yang infonya itu banyak katanya yang kena gagal ginjal. Nah akhirnya kita menjadi khawatir, takut dan berburuk sangka kepada pihak yang berwenang. Apa mereka memang sengaja memasarkan obat tanpa diuji coba tersebut atau bagaimana nasihat dan tanggapannya Ustadz? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa Salam TV dan pendengar Radio Risalah dimanapun Anda berada, terkait pertanyaan yang pertama yaitu tentang isu yang beredar tentang sirup anak-anak ya yang menyebabkan penyakit yang cukup parah. Semoga Allah SWT mengangkat penyakit dan rasa sakit dari kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Tentunya tanggapan dan nasihat saya terkait fenomena ini adalah yang pertama yaitu senantiasa kita untuk berprasangka baik, jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Terlebih hal ini adalah pemerintah kita, yang mana makanan, obat-obatan itu sudah diawasi oleh badan khusus yang kalau tidak salah itu BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan untuk kehalalannya juga sudah ditangani oleh lembaga khusus juga, misal MUI, Majelis Ulama Indonesia. Oleh karenanya hukum asalnya kita adalah berbaik sangka, jangan sampai berburuk sangka. Karena berburuk sangka kepada orang lain, apalagi itu tidak berdasar, maka itu merupakan akhlak yang tercela dan dilarang dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah oleh kalian kebanyakan berprasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Tidak lupa Nabi SAW telah memperingatkan kita juga. Iyyakum wadhanna fa innad dhanna akdzabul hadits. Jauhilah prasangka karena prasangka itu adalah perkataan yang dusta. Ini hukum asal dari prasangka buruk terhadap sesama muslim, yaitu apa? Terlarang. Kenapa? Karena kehormatan seorang muslim pada asalnya terjaga dan mulia. Apalagi ini adalah ya pemerintah kita. Jangan sampai kita berburuk sangka, apalagi menyebarkannya sehingga mungkin dikatakan hoax atau dan lain sebagainya.
karena kita tidak punya dalil, tidak punya dasar, tidak punya bukti. Dan itu bentuk apa? Penghinaan nantinya. Dan Rasulullah SAW sudah memperingatkan hal ini, man ahana amiri ahanahullah. Barang siapa yang merendahkan pemimpinku, maka Allah akan merendahkannya. Maka sikap kita adalah, selama itu sudah dipegang oleh lembaga-lembaga yang profesional, berkompeten, dan pemerintah sudah menunjuk badan tersebut untuk mengawasi obat dan makanan, ya, dan kita tidak memiliki bukti, maka hendaklah kita menjaga lisan kita, menjaga hati kita, ya, dari prasangka buruk. Atau menjaga lisan kita dari menyalah-nyalahkan pihak. Karena hal tersebut tentunya bisa membuat, ya, pakewuh di masyarakat, menjadi ribut akhirnya, tidak kondusif. Oleh karenanya, nasihat kedua, ya, setelah kita jangan berprasangka buruk, yaitu adalah untuk apa? Tabayyun, menjaga lisan kita, jangan tergesa-gesa. Jangan sampai kita meniru orang-orang munafik yang telah Allah peringatkan dalam Al-Qur'an. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ad'u bih. Apabila datang kepada mereka orang-orang munafik kabar tentang keamanan ataupun ketakutan, maka mereka serta-merta, ya, langsung share, langsung menyebarkan kabar tersebut. Ad'u bih. Seharusnya bagaimana? Ini sikap kita. Yaitu apa? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau seandainya mereka itu kembalikan urusan itu, kabar tersebut kepada Rasulullah atau kepada, ya, ulil amri, pemerintah ataupun pakarnya, maka tentu orang yang ingin mengetahui kebenaran kabar tersebut pasti akan mendapatkan, ya, pengetahuan yang benar tentangnya. Lihat, Allah menyinggung orang-orang munafik yang langsung nge-share, yang langsung komen, padahal dia bukan kapasitasnya. Seharusnya sikap kita kembalikan kepada pakarnya, ya. Kita kembalikan kepada pemerintah, kita kembalikan kepada pakarnya, para dewan, dokter. Biarkan mereka menjelaskan masalahnya bagaimana. Biarkan kepada Kementerian Kesehatan untuk mengklarifikasi masalah ini. Jangan ikuti dhon kita, ya, karena kebanyakan dhon itu adalah salah. Karena kita adalah masyarakat biasa, tidak punya kapasitas keilmuan tentang hal tersebut. Kecuali kalau kita punya bukti yang kuat, maka, ya, prasangka buruk di sini, ya, tidak masalah. Akan tetapi kalau kita tidak punya bukti, jangan, ya. Maka sikap kita yang berikutnya, dan nasihat saya yang ketiga, yaitu untuk bertawakal kepada Allah dengan memperbagus ikhtiar. Ya, bertawakal di sini yang pertama adalah dengan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanyakan kepada pakarnya. Jadi kalau mau berobat, ya, tentang penyakit tertentu, maka tanyakan kepada dokter. Kepada dokternya. Kira-kira obatnya apa, dok? Seperti itu. Kalau dia merekomendasikan obat tertentu yang di masyarakat tersebar, obat tersebut adalah penyebab penyakit tertentu, maka kita katakan, bertanya kepada dokter tersebut, apakah benar demikian? Apakah obat ini aman? Seperti itu. Ya. Kemudian, bentuk ikhtiar adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik teladan kita. Bahkan sebelumnya, Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin, dalam Al-Qur'an yang Allah abadikan, apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Maka marilah kita perbagus tawakal kita dengan memperbagus ikhtiar dan memperbanyak kesabaran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesembuhan itu datangnya dari Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi. Engkau lah zat yang maha menyembuhkan. La syifa illa syifa'uk. Tidak ada obat selain obat darimu. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Jadi itulah dia
nasihat dari kami mudah-mudahan bisa membuka hati kita, jangan tergesa-gesa dan jangan termakan dengan isu-isu yang ada. Kita kembalikan kepada pakarnya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, para dokter ya dan lain sebagainya. Adapun kita, maka kalau itu memang obat sudah diketahui, maka hendaklah kita konsultasikan, kita sampaikan kepada yang berwenang. Lebih baik daripada kita termakan isu, dan tentunya kita mencari ya obat-obatan yang aman untuk dikonsumsi demi menjaga jiwa kita dan orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Baik, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kembali kita ke pertanyaan. Ustaz, dari Ukhti Aisyah di Sumut. Namun ada penelpon, Ustaz, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, baik. Masya Allah, dengan siapa dan di mana? Ukhti Aisyah, Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya. Nah, Ustaz. Pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Perasaan kita ini penasaran antara baik dan tidak ini, Ustaz. Iya. Yang melihat soal pertanyaan ini ada titipan, Ustaz, ya. Jika seorang ini, Ustaz, ada akhwat atau ikhwan yang mau melamar gitu, Ustaz. Lalu itu kan tidak saling kenal gitu, Ustaz. Dia serius lalu dia ingin menikahi itu kan, Ustaz. Lalu sang ahwat tadi kan ini kekurangan fisik gitu, Ustaz. Lalu ikhwan tadi mengajak menikah gitu, Ustaz. Lalu si ahwat tadi kan kurang tahu gitu, Ustaz. Bagaimana pribadi dia yang begitu detail ya, Ustaz, ya. Iya. Itu kan kita sudah tanya keluarganya baik gitu kan, Ustaz. Namun sedalam-dalamnya kita nggak ngerti, Ustaz. Lalu ada kepikiran kita, apakah benar dia serius? Ataukah ke depannya setelah nanti menikah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, Ustaz. Yeah. Entah dia ya kemana, entah dia bagaimana gitu kan, Ustaz. Perasaannya berubah atau bagaimana, kita nggak tahu, Ustaz. Si ahwat saya berpikir seperti itu, Ustaz. Yeah. Nanti setelah menikah ke depannya buruk gitu, Ustaz. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Ataukah diterima saja itu, Ustaz? Gitu, bagaimana gitu, Ustaz? Baik, baik. Sudah paham ini pertanyaannya kan, Ustaz? Iya, yeah, sudah kita pahami. Dalam penjelasannya, Ustaz. Iya. Tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika ada seorang ikhwan yang ingin melamar si akhwat yang sebelumnya itu belum terlalu kenal gitu, Ustaz. Dan akhirnya si akhwat ini mempunyai pikiran, ada was-was gimana kalau kedepannya terjadi itu dan ini gitu, Ustaz. Karena kan sebelumnya belum saling kenal. Walaupun secara umum keluarganya baik, Ustaz. Apakah prasangka-prasangka buruk itu boleh ada atau bagaimana sikap seorang akhwat tersebut, Ustaz? Baik, tafadhol. Bismillah. Maka sikap seorang akhwat dalam posisi seperti ini adalah tabayyun dan mencari tahu ya tentang ikhwan tersebut untuk menghilangkan ya tanda tanya ataupun keraguan yang menggelayuti sanubari si akhwat. Banyak hal yang bisa ditempuh. Iya. Suara terputus. Halo, Ustaz. Iya, halo, Assalamualaikum, Ustaz. Iya, sahabat keluarga muslim, memang di tempat Ustaz ya sedang hujan, jadi jaringan mungkin yang agak bermasalah, dan kita tetap sabar tentunya dengan hal ini. Baik, kita coba sambungkan kembali. Nah, Assalamualaikum, Ustaz, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus tadi, Ustaz. Mungkin boleh. Qadarullah. Iya, qadarullah. Ya. Mungkin boleh diulang lagi, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya. Baik. Untuk jawaban pertanyaan Ukhti Aisyah terkait tentang
sikap akhlak yang harus diambil, maka yang pertama adalah kita ya mencari tahu tentunya. Sekarang kan permasalahannya dia tidak mengenal lebih jauh tentang ikhwan ini. Iya. Maka bisa kita menempuh untuk mencari tahu kepribadian, agama, dan akhlak si ikhwan tersebut. Ada beberapa hal yang bisa ditempuh. Yang pertama, yaitu lewat biodatanya. Masih belum cukup, maka bisa bertanya kepada saudara, adik-adiknya, abang-abangnya, orang tuanya. Kedip tidak puas juga, maka bertanya kepada teman-temannya. Ya. Jikalau kita berhalangan untuk bertanya, maka bisa kita delegasikan. Kita utus. Mungkin kita punya kakak laki-laki, kita minta dia mencari tahu. Atau adik kita laki-laki, ya, yang sudah besar, bisa kita minta bantuan. Ataupun orang tua kita misalkan, ya, untuk mencari tahu. Silahkan. Kemudian, ya, yang berikutnya mungkin, jikalau kita tahu, ya, medsos dia, coba cek medsosnya. Biasanya apa yang dia tulis itu menggambarkan kepribadian dia, keseharian dia, kesibukan dia, keilmuan, keagamaan dia, kepribadian dia. Ya, kalau tahu, ya. Kemudian, yang berikutnya adalah dengan istikharah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pilihan terbaik. Apakah ikhwan tersebut ya baik untuk kita? Maka mudahkan ya Allah. Apakah ikhwan tersebut buruk untuk kita? Maka jauhkan ya Allah. Seperti itu. Ya. Yang terpenting apa? Jangan pernah kita menganggap sepele pernikahan. Kita menikah bukan hanya untuk sehari, dua hari, sebulan, dua bulan. Tapi untuk sepanjang hayat kita. Membina rumah tangga yang mana dengannya, ya, terciptalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saling tolong-menolong. Kalau pasangannya enggak baik, gimana membantu kita dalam ibadah? Dan dengan rumah tangga kita bisa melahirkan generasi Rabbani, anak soleh dan salehah. Jikalau ya pasangan kita tidak baik, apakah akan tercipta generasi yang Rabbani tadi? Sulit. Oleh karenanya, ya, teliti baik-baik calon kita, ya, dengan menempuh yang syar'i tentunya, ya, cara-cara tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Iya, baik, insyaallah. Ustaz, ada sedikit tambahan nih dari Anan, Ustaz. Kira-kira standarisasi dalam mencari ikhwan bagi akhwat, kan kalau misalkan perempuan itu ada 4 kategori, Ustaz, dan ketika si akhwat ini memilih laki-laki, standar yang harus gitu, Ustaz, tidak mau tidak itu apa saja nih, Ustaz? Iya. Untuk akhwat sendiri, ya, sebenarnya motivasi laki-laki menikahi wanita itu 4, ya, bukan berarti harus ada 4-4-nya. Iya. Tapi biasanya seorang laki menikahi akhwat karena 4 faktor, ya. Terkadang lijamaliha karena kecantikannya. Iya. Terkadang limaliha karena hartanya. Terkadang karena nasabnya, ya, atau kedudukannya, dan terkadang karena agamanya. Iya. Tapi Nabi memberikan, ya, apa? Yang paling afdal dari 4 hal ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fadhfar bi dzatid din. Beruntunglah bagi mereka yang mengutamakan agama. Iya. Jadi dalam untuk memilih wanita adalah utamakan agama, ya. Adapun untuk ikhwan, untuk laki-laki, ya, maka Rasulullah SAW menyampaikan 2 hal, 2 kriteria. Dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ataakum man taradawna dinahu wa khuluquhu, fazawwiju." Jikalau datang kepada kalian, wahai para orang tua, laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan anakmu, dengan anak perempuanmu. Kalau kau tidak melakukannya, ya, maka apa yang terjadi?
fitnatun wa fasadun fil ardh, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi karena kita menolak ya ikhwan yang baik agama dan akhlaknya. Jadi ada dua kriteria untuk akhwat. Nah, akhwat tadi sudah paham bagaimana memilih si ikhwan. Iya. Faktornya apa? Itu agama dan akhlaknya. Cuma tidak tahu bagaimana karena ada keraguan ya, karena ya tidak mengenal dengan baik, karena mungkin jarak dan lain sebagainya. Jadi butuh langkah-langkah. Namun itu tadi, untuk mengetahui agama dan akhlak dari si ikhwan, maka bisa menempuh dengan apa yang telah kita sebutkan tadi ya, langkah-langkahnya seperti itu. Iya, baik, Masya Allah, terima kasih atas penjelasannya. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salam, masih banyak waktu tentunya, silakan yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, kembali ke pertanyaan Ustaz. Ini dilema bagaimana cara menasihati keluarga Ustaz tentang perbuatan zina nih Ustaz. Soalnya kalau dinasihati malah marah, dan kalau dibiarkan juga terus-terusan terjebak. Namun ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa dan di mana? Ibu Rini, Ustaz. Baik, Masya Allah. Silakan Ibu Rini, pertanyaannya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya gini, Ustaz. Saya kan punya anak umur 9 tahun. Kalau ketika dia sedang ini ya Ustaz, tidak enak badan gitu, kayak meriang gitu ya Ustaz ya. Iya. Terkadang dia kan sering tetap mau sholat gitu Ustaz. Tapi saya sebagai ibu, kalau pas sholat maghrib atau isya itu ada rasa nggak tega gitu Ustaz, ketika mengambil air wudhunya. Karena kan di tempat kami ini kan dingin ya Ustaz. Iya. Gitu. Nah, jadi saya kadang sering gini Ustaz, ya udah sholat udah nggak usah wudhu gitu Ustaz. Iya iya. Itu gimana ya Ustaz, saya salah nggak ya Ustaz? Iya, mohon penjelasannya ya Ustaz. Iya, baik baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, anak usia 9 tahun Ustaz, ketika sakit meriang, karena di daerah beliau ini daerah dingin, jadi ketika sakit meriang itu si ibu tidak tega juga kepada anaknya gitu Ustaz. Ini di daerah Simalungun Ustaz. Nah, jadi akhirnya terkadang si ibu mengatakan ya udah sholat gitu, nggak usah wudu karena dingin. Apakah hal ini juga dibenarkan Ustaz dalam pembelajaran, atau memang harus secara sempurna gitu Ustaz? Baik, tafadhol. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Untuk pertanyaan Ibu Rini ya, terkait sholat tanpa wudhu, maka kita katakan sholat ya tanpa wudhu itu tidak sah. Itu hukumnya. Ya, sholat tanpa wudhu itu tidak sah, karena bersuci itu adalah salah satu syarat sah dari sholat. Jikalau sholat tanpa berwudhu dahulu, tanpa bersuci dahulu, maka itu tidak sah sholatnya. Hal ini berangkat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdas hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika lo sudah berhadas, kecuali dengan berwudu terlebih dahulu, ya, yeah, dengan bersuci terlebih dahulu. Nah, kondisi dari seseorang ya yang sakit, kemudian ya kondisinya sudah sakit, kemudian lagi di situ dingin, jika lo dipaksakan berwudu maka bisa membahayakan. Maka bukan berarti serta merta kita tinggalkan wudu, tidak. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini dengan lengkap, dengan sempurna. Ya. Maka ketika berhalangan menggunakan air, mungkin karena tidak ada air atau karena sakit,
Kalau menggunakan air malah menambah sakit misalkan. Iya. Ya. Iya, hilang kembali. Iya, halo Ustaz. Iya, baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat tadi salah di manapun Anda berada. Anda bisa melayangkan pertanyaan nanti silakan di 06179442822 dan mohon bersabar. Dan tentunya mudah-mudahan kita tetap terhubung dengan Ustaz. Dan insya Allah kita mendapatkan faedahnya. Halo Ustaz. Halo. Iya Ustaz. Tadi kita sampai apa? Ke ketika khawatir menambah ya. Sakit Ustaz. Iya betul. Jikalau tidak bisa berwudu dikarenakan tidak ada air ataupun karena sakit, dan kalau dipaksakan berwudu maka sakitnya nambah parah ya menurut dokter, maka boleh kita mengambil ya gantian dari wudu itu, yaitu apa? Tayamum. Ya. Fatayamamu maka bertayamumlah. Boleh. Jadi ganti dengan tayamum, bukan malah kita tinggalkan bersuci secara mutlak. Ya, kita ganti dengan tayamum. Makanya kita ajarkan kepada anak kita tadi, Ananda, wahai anakku, jikalau engkau ya tidak memiliki air ataupun ya sakit parah sehingga tidak bisa menggunakan air, maka ya sini Bunda ajari tayamum. Seperti itu lebih baik, lebih mendidik anak dan memahami, mengajarkan ilmu baru seperti itu. Karena suatu saat mungkin kondisi tersebut akan menimpa kita, walaupun di Indonesia masya Allah alhamdulillah melimpah air ya, akan tetapi ya mungkin akan sakit ya, sehingga menyebabkan kita terhalang dari menggunakan air, maka kita ajarkan tayamum seperti itu. Adapun meninggalkan ya bersuci sama sekali, maka itu menyebabkan sholat tidak sah, walaupun mungkin dari segi edukasi pun itu kurang bagus, kurang tepat. Ya, sebenarnya kita beralih kepada tayamum. Wallahu a'lam. Baik, masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami terus bagi penanya dan juga kita semua. Baik, silakan sahabat semua yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 061-79-44-282. Baik, tadi pertanyaan Ustaz yang terpotong, kita kembali sebutkan Ustaz tentang perbuatan zina di salah satu keluarga. Jadi kalau dinasihati malah marah, dan kalau dibiarkan juga takutnya akan terus menerus. Dan akhirnya, apakah kita juga termasuk berburuk sangka kepada keluarga sendiri karena kita terus memantau mereka, Ustaz? Nah ini bagaimana Ustaz? Tafadhol. Subhanallah, maksiat zina adalah kemaksiatan yang sangat-sangat keji sekali. Bahkan ya syariat kita mensifatinya dengan fahisyah, perbuatan yang sangat keji. Dan bahkan Allah sendiri mengatakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi terjatuh ke dalam perzinahan tersebut. Innahu kana fahisyatau wa sa'a sabila. Karena itu jalan yang sangat buruk, perbuatan keji. Semoga kita semua terjaga dari perbuatan dosa keji tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita melihat saudara kita, kerabat kita, ya, istri ataupun suami kita, anak kita, siapapun teman kita, ya, maka kewajiban kita sesama muslim adalah saling menasehati, ya, saling mengingatkan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan. Iya, nampaknya kembali terputus suaranya sahabat semua. Ya, kita akan coba sambungkan kembali. Ya, silakan sahabat semuanya yang tentunya ingin bertanya.
Ya, dan namun tentunya mohon bersabar ya sahabat semuanya. Iya, kita akan mencoba menghubungkan kembali. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, baik, masya Allah. Ya, iya. Qadarullah. Qadarullah. Beberapa hari ini memang sinyalnya kurang bagus ini. Baik, baik Ustaz. Mudah-mudahan tidak mengurangi ya esensi ini Ustaz. Baik, silakan Ustaz dilanjutkan kembali. Iya. Iya. Tidak mematahkan semangat kita untuk betul, tafaqquh fiddin. Iya. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang terkenal yang sudah kita hafal semua, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya semua manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan saling menasehati, saling berwasiat ya, supaya mentaati kebenaran dan saling menasehati, saling berwasiat supaya menetapi kesabaran. Kalau kita melihat hadis Nabi, maka Nabi telah memesankan kepada kita ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Untuk siapa? Kata para sahabat, Rasulullah menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan orang-orang ya kaum muslimin secara umum, dan kita kaum muslimin, maka hendaklah kita saling menasihati. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, unsur akhaka zaliman wa madluman, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Yeah. Kemudian para sahabat bertanya, maksudnya bagaimana menolong saudara yang berbuat zalim? Yaitu kata Rasulullah, engkau mencegahnya dari perbuatan zalim tersebut. Oleh karenanya, dari ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, ya, kita bisa memahami bahwasanya wajib untuk saling menasihati, saling tolong-menolong dalam kebaikan, serta saling berwasiat dalam kebenaran. Jika seseorang melihat saudaranya itu tengah malas melaksanakan kewajiban atau berbuat kemaksiatan, maka ya wajib menasihatinya, ya. Jangan diam saja. Ya, kita ajak dia kepada kebaikan, kita cegah dia dari kemungkaran agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik sehingga kebaikan pun akan merata. Jikalau kita diam, maka kata para salafus saleh kita terdahulu, ya, as-sakit anil munkar kasyaitan ahos. Kalau kita diam, maka kita seperti syaitan yang bisu. Dan itu merupakan ya tugas kita sebagai seorang mukmin dan hak kita ya tunaikan kepada saudara kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman yang laki-laki dan yang perempuan, satu sama lain, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Ya. Bentuk penolongannya apa? Allah menjelaskan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Bagaimana? Maka Rasulullah menjelaskan kepada kita caranya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuatannya. Ya, jikalau kita memiliki kekuasaan, gunakan kekuasaan tersebut. Sebagai orang tua, punya kekuasaan atas anaknya, gunakan ya kekuatan tersebut. Sebagai suami, punya kekuasaan atas istrinya dan anaknya, gunakan kekuasaan tersebut. Seorang ibu punya kekuasaan atas anaknya, gunakan kekuasaan tersebut. Ya. Seorang abang, kakak perempuan punya kekuasaan atas adiknya, gunakan kekuasaan tersebut untuk ingkar mungkar. Fa illam yastati', kalau enggak mampu dengan kekuasaan, dengan kekuatan, fa bilisanihi, maka dengan lisan kita. Nah, ini kita nasihati, kita ingatkan dia, oh ini salah, ini maksiat, tinggalkan akhi. Oh ini ma'ruf, ini kewajiban, yuk laksanakan. Ya.
Fa'ilamnya statir, kalau nggak mampu juga dengan lisannya, maka dengan hatinya. Ya, kita ingkari dengan hati, jangan kita berkecimpung di sana, ngumpul di sana, duduk di sana. Kita pergi. Wadhalik ad'aful iman, akan tetapi ingkar mungkar dengan hati hanya, ya, itu dia selemah-lemahnya iman. Maka bagi penanya, ya, selama, ya, penanya menasihati, mengarahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ya, namun ia malah semakin, ya, terus bermaksiat, berzina, ya, tadi, ya, na'udzubillah, iya, berzina, ya, terus menerus, maka hendaklah kita setelah kita nasihati tapi tidak mempan, kita jauhi dia, ya, jangan bergaul dengan dia. Kenapa? Karena mudaratnya besar atas agama kita, ya, dan itu sebagai bentuk pembelajaran kepada dia, ya. Bagaimana selanjutnya, apakah kita tinggalkan begitu saja? Tidak, ya, kita tidak meninggalkan dia, tidak, tapi kita menempuh dua hal. Yang pertama, menghajar dia, menjauhi dia agar dia merasa kapok, ya, oh, di si fulan sahabatku menjauhiku, oh, dia kakakku menjauhiku, seperti itu, oh, dia saudaraku menjauhiku gara-gara aku maksiat, aku udahlah gak usah maksiat lagi. Nah, ini obatnya, hajar. Kemudian yang kedua, tempuh satu hal lagi, coba delegasikan, ya, siapa yang berpengaruh di hati dia. Misalkan dia itu segan sama gurunya, minta kepada gurunya. Dia itu segan kepada orang tuanya, minta kepada orang tuanya untuk menasihatinya, ya. Coba pilih orang yang lebih dihormati dan berpengaruh, ya, oleh orang tersebut untuk menasihati, ya, orang tersebut. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan dua hal ini, menghajar dan mendelegasikan, bisa membawa manfaat, ya. Jika ternyata, ya, setelah kita jauhi kok malah nambah parah, ya, nambah parah maksiatnya, ya, nggak kapok-kapok juga, kemudian, nah, orang, ya, yang kita minta untuk menasihati dia pun, ya, tidak mampu menasihatinya, maka, ya, dan kita memandang, ya, dengan kita menjalin hubungan dengan dia itu lebih bermanfaat baginya, ya, untuk agamanya atau mengurangi, ya, keburukannya, maka jangan dijauhi, ya, jangan dijauhi. Karena maksud dari menjauhi atau menghajar itu bukan menghajar, ya, menghajar, menjauhi, ya, itu sebagai obat, sebagai terapi, ya. Jikalau ternyata obatnya nggak mempan, maka, ya, jangan digunakan, jangan dipakai, ya. Kalau memperparah penyakitnya, seperti itu. Maka hendaklah kita lakukan hal yang lebih maslahat. Ada sebagian orang mempan kalau dijauhi, ya, ada sebagian orang tidak mempan kalau dijauhi. Maka kalau kita tidak mempan, maka kita dekati dia dan kita nasihati terus. Ingat, menasihati tidak hanya sekali dua kali, ya. Sepanjang kita mampu menyampaikan nasihat, sampaikan nasihat. Mungkin caranya dengan cara dengan lisan atau dengan buku atau dengan mengutus orang, ya, dan lain sebagainya, dengan pesan singkat dan lain sebagainya, kita tempuh, ya, seperti itu, sampai kemungkarannya hilang, ya. Kalau tidak hilang, maka kita telah menunaikan kewajiban kita, seperti itu. Tapi jangan sampai tinggalkan dia. Tapi ingat, ketika kita tidak menjauhi dia, maka jangan jadikan dia sebagai kawan dekat. Jangan jadikan dia sebagai sahabat dekat, teman dekat, jangan. Kenapa? Karena kita bisa terpengaruh nantinya, ya. As-sahibus sahib. Sesungguhnya sahabat itu bisa menarik kita, kalau temannya baik, kepada kebaikan ditarik. Kalau temannya buruk, kepada keburukan ditarik. Al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agamanya terhadap, ya, tergantung kepada agama kawannya. Maka demi menjaga agama kita, kita tetap nasihati, kita tetap dekati, tapi dalam rangka menasihati, bukan malah kita menjadikan dia sahabat dekatnya. Mudah-mudahan dengan cara tersebut, ya, saudara kita bisa tersadarkan. Barakallah. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Ustaz, sebagai pertanyaan penutup, karena waktu kita juga tidak terlalu banyak lagi nih, Ustaz. Pertanyaan, ya, dari Ibu Haryati di Batang Puis. Ustaz, mohon penjelasannya.
apakah Hasan Husain itu kembar atau tidak nih Ustaz? Masya Allah. Hasan dan Husain itu putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Iya, baik, hilang kembali suara sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, kita terus mencoba menghubungkan kembali. Dan tentunya sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah semua yang sudah mendengarkan penjelasan terus penanya dan juga yang lainnya, mudah-mudahan bisa mendapatkan faedah. Iya, halo Ustaz. Iya. Iya, bisa diulangi kembali Ustaz, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terkait pertanyaan Hasan dan Husain, maka Al-Hasan dan Al-Husain itu keduanya adalah putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan ya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Hasan dan Husain itu adalah sekembar atau tidak? Maka kalau kita melihat buku biografi para sahabat, dan Hasan dan Husain termasuk sahabat Nabi SAW, bahkan cucu kesayangan Rasulullah, bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah penghulu atau ketua dari pemuda-pemuda ahli surga. Masya Allah. Yang berada di masyarakat, Hasan dan Husain adalah saudara kembar. Ya, padahal kalau kita kembali kepada kita para ulama terkait geografi mereka berdua radhiyallahu ta'ala anhuma, ternyata bukan saudara kembar. Ya, Hasan itu kakak dari Husain. Ya, jadi Hasan lahir duluan. Di mana Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma itu dilahirkan di ya pertengahan Ramadan, ya di separuh akhir Ramadan, di tahun ketiga setelah Hijriah, setelah Hijrah, ya yeah. Tahun ketiga setelah Hijrah. Adapun Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma dilahirkan di Sya'ban, di tahun keempat setelah Hijrah Nabi SAW ke Madinah. Jadi ada selisih setahun, ya Hasan dahulu lahir, baru ya di bulan Sya'ban, ya di tahun depannya, di tahun keempat setelah Hijrah, ya itu lahir Husain. Ya, jadi bukan saudara kembar. Ya, jadi yang berada di masyarakat itu tidaklah benar, sehingga sebagian masyarakat kita menjadikan nama Hasan dan Husain sebagai nama anak kembar, ya. Iya. Kalau lahir kembar, maka si abang namanya Hasan, si adik namanya Husain. Padahal Hasan dan Husain bukanlah saudara kembar, dia abang adik, cuma jaraknya memang dekat sekali, cuma setahun. Iya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Amin, ya Allah, alamin. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kita dan kebaikan bagi antum Ustaz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya baik, kami pamit undur diri Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah tentunya bersama Ustaz Ahmad Hawashi Elisyafillahullahu Ta'ala dalam program Tanya Ustaz. Dan akhirnya saya Fatur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.